Jelang Idul Adha, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara menyalurkan ribuan beras ukuran 10 kg kepada masyarakat Keluarga Harapan di berbagai desa di Luwu Utara. Bekerjasama Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Luwu Utara, Andriani Ismail didampingi Kepala Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mapideceng. Kepala Desa Mapideceng menyerahkan sebanyak 233 karung beras bulog seberat 10 kg kepada masyarakat penerima program Keluarga Harapan di Desa Mapideceng, Kecamatan Mapideceng, Luwu Utara. Penyerahan ini merupakan giat yang kedua kali diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Luwu Utara sekaligus sebagai pelaksana tugas asisten 2 pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara. Secara terperinci, Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini menjelaskan bahwa beras ini layak untuk disalurkan serta dikonsumsi. Selain itu, Indriani akan terus berusaha agar kegiatan tersebut dapat terus berjalan dan lancar untuk penyaluran pada tahap ketiga ke depannya. Tahap ketiga, insya Allah seminggu kemudian kita akan diberikan lagi. Mau ya? Seminggu kemudian. Amin. Senang ya? Iya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kami masih sedang berusaha, Ibu Bupati masih sedang berusaha untuk bisa dapat 3 bulan berikutnya. Amin. Haryanto mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.